Kalau gitu mah dicek, tak ada waktu yang tersisa buat Pak Tengah ya. Ini sebagian sudah selesai dirapikan di catnya, masih belum kering ya sahabat semua? Sudah ya, masih butuh. Sebelah sini yang sudah siap. Kita petengah ya. Mangir Kiki, eh. Mangir. Ini sudah selesai tapi warna putihnya sudah selesai sahabat semua. Warna hijau yang belum. Ini tiang-tiang nanti warna hijau. Sebelah sana belum selesai. Karena catnya plemir, di tengah tidak bisa mengecatnya. Kata Pak Tengah juga tak payah lah. Saya yang selesaikan katanya. Ini mengejar waktu juga karena Pak Tengah mau buat longkang juga di tempatnya DP Lisa ya. Tak kapan lah suami di tengah ini berhenti. Berhenti sih. Begitulah kalau hidup, kalau mau maju zaman ini. Me bos. Oh, bos. Jenggot pun tidak bisa lagi dikis-kiskan, bos. Ada waktunya. Ada waktunya. Oke, sahabat semua, akhirnya cat putihnya sudah selesai. Ini masuk ke warna hijau. Tiangnya ya, khusus tiang warna hijau. Tetap seperti biasa, di tengah tidak tukar karena di tengah sudah terlanjur cinta sekali dengan warna hijau. Ini itu sudah Pak Tengah cat sedikit-sedikit. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Karena ini semuanya masih putih. Mumpung perkakas belum diangkat. Pak Tengah rencana mau cat sebelah sini dulu biar bisa dimasukkan perkakasnya. Besok aja lah kalau perkakas. Lanjut lagi. Oh, sesuai yang hijaunya itu. Kenapa bang, eh? Sesuai. Ini sedikit lagi baru pas kering untuk plafon. Nanti kita lihat seperti apa plafonnya setelah semuanya selesai dicat juga. Ketengah semangat. Karena biar cepat siap kerjaan, kata sahabat semua. Ini mau tukar lagi, siap nanti ke tempat Mak Feli bikin longkang. Jadi mungkin sahabat semua bertanya, kenapa tidak ke kebun kita, ke kebun juga sahabat semua. Oke, nanti kita lihat seperti apa hasilnya ya, dengan plafon kita setelah selesai dikasih warna semua ya. Sebelum kita lap, ini diangkat dulu semua ke bawah ya. Iya. Sebelum dibersihkan semuanya, diangkat dulu. Nanti setelah diangkat, kan sudah mantap dia kalau sudah dibersihkan ya. Oke, kita mulai. Sebetulnya bukan banyak yang mau dilap ini sahabat semua, karena di tengah setelah siap masak di tengah lap, setelah siap masak di tengah lap seperti itu. Kalau bagian luarnya seperti ini saja. Nah, setelah dilap pakai air baru dibersihkan pakai air baru dilap ini dikeringkan seperti ini. Yang kinclong dia, kinclong. Sekarang bagian atasnya sudah selesai, memang tidak terlalu kotor karena sering dilap juga bagian dalam ya.
Setelah ini baru kita pakai sabut yang kita rendam pakai air. Agak kasar jadi cepat dia bersih. Ya, setelah seperti ini lagi kita lihat lagi. Selesai. Oke, sudah bersih. Tinggal mengangkat lagi. Di dalam juga sudah bersih. Sudah bersih ya, sobat semua. Oke, kita lihat Pak Tengah ya, sudah sampai mana ya. Wah, cepatnya Pak Tengah. Ini tiang ini juga sudah selesai. Sekarang dia sudah naik ke sengki. Itu dia. Slow respon. Itu sudah kita bersihkan semalam sih, tapi apa tahu lagi nanti baru lagi. Ya, tinggal dua tiang ya yang sebelah sana. Mungkin ini kita bersihkan besok kita mau tata ulang ya. Oke, pindah lagi ke tiang ini, tinggal ya tiang yang ini dengan yang di dekat jendela itu. Nanti ini di tengah mau kasih langsir sama di tengah atau tirai ya. Oke, ini juga sudah selesai sahabat semua. Nah, ini yang terakhir. Masih kuat bos. Semangat bos. Semangat. Tapi suaranya mendayu ya. Tinggal satu lagi, setelah itu kita bersihkan semua, kita lihat hasilnya nanti dan plafon kita ya sama semua ya. Oke, sama semua sudah selesai. Tapi mungkin di sinki kita masih ada perkakas, itu besok lagi kita bereskan. Yang penting dapurnya sudah selesai dan seperti inilah plafon hasil rancangan dari Pak Tengah, boleh dilihat di atas ya. Nah, ini dia. Sudah selesai dicat ulang juga tiang semua seperti ini. Di tengah tetap gunakan warna hijau tahlah. Memang seperti itu dia pelapornya ya sahabat semua. Simpel saja memang kalau Pak Tengah tengah juga seperti itu, kita tidak suka yang banyak apa? Simpel saja dan sederhana saja seperti itu. Ini sudah dicat ulang semua sama dindingnya. Semuanya warna putih dan warna hijau seperti biasa. Di lantai kita juga sudah dibersihkan, tinggal menyusun barang lagi sahabat semua. Ini dia. Tiang juga sudah dicat semua, ini dia tiangnya. Nanti rencananya setelah semuanya selesai, di tengah mau kasih langsir atau horden di dapur kita ya. Seperti ini ada dua tingkap atau jendela di dapur kita, satu ini satu sana. Nanti di tengah kasih hordennya lah biar lebih senang mata melihat. Di tengah nanti juga akan mau tata ulang lagi semuanya.
Jadi seperti itu dia pelapon kita dan sudah selesai semua. Tinggal nyusun-nyusun barang lagi. Oke, kalau di tengah mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti di tengah dan di tengah. Ingat tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat, jalani dari kita. Majalah Zahra, salam satu hati, sampai di tengah. Sampai jumpa.